Oke guys, sekarang kita sudah berada di mobil yang terbengkalai. Mobil-mobil bekas kecelakaan ya guys, kalian bisa lihat ya. Kalian bisa lihat. Apalagi yang di belakang ini guys. Belakang ini nih sudah banyak rumput-rumput. Banyak pohonnya. Dan yang di sana kayak bilang hehehe gitu kayak. Mau di itu mau di ekspor. Iya, mau dikasih tahu di menu. Tadi waktu aku mau ke sini, jadi aku ngelihat di situ ya. Di situ ada yang nongol. Kan jadi aku kaget. Kalau di sini Devi ngelihat apa? Dia bentuknya bisa berubah-berubah nih. Takut. Apa yang aku takutin malah yang aku lihat. Kalau dari Kasari, kalau aku sih dari mulai tadi kita datang yang aku sebelah sini nih. Yang mana? Yang hijau. Oh, yang ini ya. Boleh kita ke sini, guys. Iya kan, benar kan? Benar kan? Benar kan? Yang hijau ini. Sepertinya ini tuh pernah membawa keluarga loh. Membawa keluarga. Iya, keluarga di sini. Tapi ada potong yang ancur-ancur. Iya. Ancur-ancur. Karena kalian lihat sendiri kondisi mobilnya, guys. Kalau kalian bisa lihat ya. Ya benar-benar ancur. Ancur. Ada yang dia kayak enggak suka loh. Kayak enggak mau. Seperti tidak mau. Malah yang itu, yang di situ yang lebih ingin berkomunikasi, yang kakak putri lihat itu. Oh. Yang kak putri lihat itu dia ketawa-ketawa dan ingin bisa berubah-berubah, bisa jadi wanita, bisa berubah jadi yang kayak lemper. Oh, yang kayak lemper. Lemper ya. Okay. Lontong lah. Mungkin kita bisa jalan ke jalan. Lebih ya sana lagi, guys. Cus. Di sini mau tanya baik-baik loh, kenapa dia bilang pergi tadi mau ditanya-tanya tapi kenapa nggak mau ngomong ya kan? Karena ada sedikit kecil yang kita tahu bahwa dia bukan salah satu korban di sini mungkin ya. Iya. Kalau misalnya salah mohon dimaafkan. Iya. Kemungkinan dia dari dekat-dekat sini ya. Dia masuk aja tuh di apa, di pegang setir tadi. Ada yang pegang setir? Itu gerak-gerak nggak sih? Tapi gue ngerasanya itu gerak sih. Iya, itu sosok perempuan ini. Dia seperti ingin menakut-nakuti kita, tapi tidak mempan. Mungkin dia tadinya mau iseng, iseng. Ketawa hehehehe gitu, iya. Bilang hehehe gitu. Artinya dia iseng sih. Hanya iseng. Yang di sini bisa nggak sih ada salah satu ini anak kayaknya. Ada anak kecil tapi ngumpet itu nggak sih? Bisa. Gak bisa. Kita coba ya, mau buat Linto coba berkomunikasi ya dengan mereka. Iya. Siapa tahu ada yang mau disampaikan. Oke guys, kita lagi silip mencoba untuk berkomunikasi dengan salah satu korban kecelakaan angkot hijau ini ya. Siapa tahu ada yang mau disampaikan yang belum bisa tersampaikan. Oh, kalau yang Devi rasa ini gara-gara apa ya? Kayak di jalan kecelakaan. Itu ya, di jalan yang kayak daerah, kayak bukan di kota. Seperti Bandung. Platnya ini B loh, kayak di Bogor gitu. Angkot-angkot Bogor. Iya, kayak pegunungan. Kayaknya mereka mau pergi ini ya, pergi liburan ya, nginep, sepertinya ya mau nginep.
terjadi ya. Apa yang ingin disampaikan? Ini siapa? Boleh kita tahu namanya siapa? Boleh kita tahu namanya siapa? Siapa? Siapa namanya? Santi. Korban kecelakaan mobil ini. Bukan. Ada yang mau Santi sampaikan? Santi, terus Santi kenapa masuk ke anak ini? Ada yang bisa kita bantu? Ada yang bisa kita bantu? Ada yang bisa kita bantu? Santi kenapa ada di sini? Hah? Luka di sini? Santi udah lama di sini? Udah berapa lama Santi di sini? Nggak tahu. Santi nggak adanya karena apa? Hah? Dibunuh. Kita bantu doa Santi ya. Ya. Biar Santi nggak ada di sini terus di tempat ini ya. Santi ada yang mau disampaikan? Pokoknya hati-hati ya. Tadi kami udah izin di sini. Kita juga tidak mau mengganggu. Terima kasih Santi udah mau berkomunikasi dengan kita. Kita bantu doa Santi ya. Santi keluar ya dari anak ini ya. Ya, terima kasih Santi. Kemungkinan dari salah satu korban mobil ini tidak mau menyampaikan kemungkinan. Jadi ada mungkin mereka tidak mau dimediumisasikan. Jadi tadi ada satu sosok lagi yang masuk yaitu Santi. Dia bukan korban. Bukan korban di sini. Jadi dia itu korban pembunuhan. Korban dari salah satu pembunuhan. Dan dia mungkin cuma mau berkomunikasi aja dengan kita. Kita bantu dia doa, siapa tahu dengan doa kita dia bisa menemukan cahayanya. Kita doa yuk menurut agama dan percaya masing-masing. Tapi dia tidak mau masuk. Dia nangis. Dia minta tolong. Dia minta tolong ke kami. Minta di apa tuh tolong? Didoakan atau? Dia takut di sini.
kita doain ya. Kita doain ya. Sekarang ya. Ayo kita berdoa menurut. Kita doa ya. Menurut kepercayaan. Natali juga berdoa ya. Kita semua berdoa di bawah. Sepertinya udah suasana sudah tidak mulai malam juga ya. Iya, sudah memang. Ayo, ayo kita pulang yuk. Jadi kita pulang. Kita izin. Kita pulang. Ayo kita pulang. Ayo kita pulang. Iya, ayo yuk. Mari kita berangkat ke mana yuk? Oke, teman-teman, sampai di sini dulu kita untuk penelusurannya. Terima kasih. Tolong di like, comment, dan subscribe. Jurnal Brother, oke? Sampai jumpa.